Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya dilanjutkan oleh laporan Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM kepada Bapak Agus Wijaya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rafiq amin al sadiq. Sayyidina Muhammadin wa ala ala sahbihi ajma'in. Yang kita banggakan kami, Bapak Kapolres, Tuan Pengawal, Bapak Ibu semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini alhamdulillah kita sudah menerima arahan tadi pada saat apel, yaitu mengenai makna daripada Idul Fitri. Dilanjutkan dengan sekarang adalah halal bihalal, dan kami laporkan kepada Bapak Kapolres bahwa setiap tahun inilah tradisi di Bandung, setiap setelah selesai cuti para pegawai membawa oleh-oleh dari kampung masing-masing untuk dinikmati bersama. Dan tak lupa acara ini juga nanti ada tausiah dari Ustadz Kondang kita, yaitu Al-Mukharom Bapak Dirman Al-Rabi. Jadi pesannya Pak, jangan lama-lama karena semuanya pedagang nanti kalau lama setuju langsung listriknya kita putus. Mudah-mudahan nanti dari Pak Dirman bisa memberikan manfaat buat kita semua dan tanpa mengurangi waktu dari beliau. Sekian dari saya, mohon maaf dari batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara halal bihalal akan dilanjutkan dengan silang rohani dari Bapak Sudirman. Kepada Bapak Sudirman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Omar bin Umar al-Hadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la shariika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya Rabbi, yang kita banggakan Bapak Kiai Haji Iwan Kurniawan, para Bapak Sekjen Hukum dan HAM beserta jajaran, rekan-rekan sekalian, langsung oleh Bapak Kabadan dilanjutkan dengan acara halal bihalal. Saya diminta oleh Pak Ses untuk sedikit menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaat. Itu ini tidak terlepas dari kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berada di sini. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian yang tidak mungkin kita bisa menghitung. Oleh karena itu, nikmat itu harus kita syukuri. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum innazabi lasyadid. Apabila kita pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, niscaya banyak nikmat-nikmat lain yang akan diberikan kepada kita. Namun sebaliknya, bila kita kufur atau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, azabmu sangatlah pedih. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa mensyukuri nikmat itu tidak hanya karena tadi kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik dan benar, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak semata-mata hanya kita. Sebagaimana tadi ada tiga hal yang disampaikan oleh Pak Kabadan, adaptif,
terpelajar dan edgy atau tangkas. Hal ini harus kita implementasikan sebagai rasa syukur kita sebagai pegawai negeri sipil yang berada di BPSDM hukum dan HAM. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh pimpinan apa yang kita lakukan, sama halnya dengan kita sebagai umat. Apa yang kita lakukan selama di dunia ini tentulah akan diminta pertanggungjawaban ketika kita menghadap sang Khalis. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ahyaikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Kita nanti akan dikembalikan. Tidak ada yang kita ragukan dengan keesaan. Dan Allah SWT tidak akan kita ragukan sama sekali. Tadinya kita mati, dihidupkan. Seperti anda keadaan kita saat ini. Lalu nanti saatnya kita akan dimatikan kembali. Dan dihidupkannya lagi. Pada saat dihidupkannya lagi, itu disitulah kita. Semua ilahi itu jauh. Kita akan menghadap kepadanya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama berikan kehidupan ini. Akan ditutup semua, dibutakan mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki akan jadi saksi tentang apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Al-yawma natimu ala abwahim wa tukalimuna aidihim wa tasadu arjuluhum bimakhanu yaksin. Yaksin, ayat ambil. Jadi gak bisa ketimbang apapun yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya anda telat datang, ya, lalu kemudian kinerjanya jelek segala macam, nanti akan dipertanggungjawabkan. Lalu mungkin melalui atasannya, melalui kampusnya, melalui kepada pimpinan, kepada BPSDM. Semuanya akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Mungkin B03, B06, 09, dan 12. Pada saat evaluasi, kita akan dilihat. Bagaimana prestasi kita? Demikian juga di hadapan Allah SWT akan dikembalikan nanti setelah kita dihidupkan dan tidak ada yang tercecer sedikit pun apa yang sudah kita lakukan. Dan catatan-catatan itu akan diperlihatkan. Perbuatan baik kita di dunia ini sebesar biji zarah pun nanti akan kita lihat, akan kita terima. Sebaliknya pun demikian, perbuatan buruk, hubungan jelek kita yang kita lakukan di dunia ini pun telah akan kita terima. Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk, amal ma'ruf nahi munkar. Karena kata Tuhan, maskurunya askurkum, maskuruhi ala takfur. Nah, itu harus menjadi pedoman bagi kita semua. Yang menjadi pedoman kita sebagai umat, bagaimana kita mensyukuri nikmat. Nikmat dalam kehidupan ini luar biasa. Kita di sini aja, kalau misalnya ruangnya tertutup, tidak ada udara, tidak ada apa, kita tidak bisa bernapas. Udara yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk kita bernapas ini juga satu hal yang kita lakukan. Tanpa ini tuh, kita tidak bisa. Kita disiapkan oleh panitia, oleh SES, karpet ini kita bisa duduk rapi dan manis di sini. Kalau enggak, kita tentu berdiri atau apa kan yang disitu. Ini juga kita syukuri karena ini siapa menjadi lakukan. Jadi pesan saya dan kesempatan ini, jangan pernah kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT pada kita sekalian, sekecil apapun itu. Karena ketika kita pandai mensyukuri nikmat itu, insya Allah banyak nikmat-nikmat lain yang akan kita dapat. Dan sebaliknya, kalau kita kufur, mengingkari nikmat itu, azab itu bisa melakukan. Saya rasa itu saja yang bisa sampaikan. Lain waktu nanti, mungkin tidak hanya untuk kita tausiah yang panjang, yang waktu yang akan datang. Demikian, Pak Tengku Muhammad Sato, bila bisa kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas siraman rohani dari Bapak Sudirman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin.